Kita semakin sering melihat di sekitar kita, hampir setiap hari, orang-orang dengan kekuatan super mengamuk. Tapi para Avenger tidak seperti itu. Aku percaya itu. Aku sering berpikir, kejadian ini pasti ada alasannya. Mungkin ini yang selama ini kutunggu. Mungkin akhirnya aku menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aku bisa lihat jembatannya, Ayah. Coba lihat. Sebentar lagi. Kursinya nggak bisa direbahin ini. Cantik banget. Kenapa namanya Golden Gate jika bukan dari emas? Ada banyak anak-anak lain juga. Aku yakin mereka punya cerita yang luar biasa. Kompetisi itulah yang membuat kita kuat. Bagaimana jika mereka tidak suka ceritaku? Bagaimana jika nggak pas? Pasti sempurna, kan? Saat kau lahir, kakakmu bilang, kamu punya mata Google. Apa? Tapi ayah pikir, matamu adalah mata yang terindah yang pernah ayah lihat. Kita semua unik, Kamala. Kau harus bangga pada dirimu sendiri. Aku sayang ayah. Ayah juga sayang Kamala. Dan ayah yakin kamu akan memenangkan kompetisi ini. Oh, bisa dibayangin gak ya? Pemenang fiksi penggemar adalah Avenger melawan Kadal Slokan, karya Kamala Khan. Dan orang-orang akan bersorak. Itu baru semangat anakku. Berjanjilah sesuatu. Menang atau kalah, aku akan berusaha yang terbaik, ayah. Oh, anakku. Mungkin dirimu bukan yang terbaik. Tapi yang terbaik yang bisa kau lakukan. Itu baru anakku. Perhatian, kami mendekati markas besar Avenger di pantai barat, di sebelah kiri. Dan akan segera mendarat di Chimera. Ayah, ayo cepat. Tunggu, pelan-pelan. Wah, ini keren banget. Fan fiction contest, here I come. Selamat datang di Hari Avenger. Semua para finalis segera mendaftarkan diri di panitia. Registration desk. On behalf of the Avengers and Shield, have a wonderful day. Reporting for duty, Cap. She's such a badass. I wonder if he's this tall in person. Whoa! Glad you're just a statue. Always striking a pose. Selamat datang di Avenger. Finalis, boleh ku tahu namamu? Kamala Khan. Dan ini ayahku, Yusuf. Kan, bagus. Pastikan kamu mengikuti perburuan komik Scavenger. Kumpulkan kelimanya dan kamu akan dapat akses ke balkon VIP. Setelah dikumpulkan, cukup scan ponselmu dan komikmu di dan selamat bersenang-senang. Apakah buku komikmu gak cukup banyak? Tapi akses ke VIP, aku harus bisa ke sana, ayah. Pretty cool. Still hoping to see the real thing. It says you have to scan the barcodes to get your VIP pass. One comic at each booth. I don't know where to go first. The arcade? Thor's hammer? Ayah akan beli es krim. Mau coklat juga enggak? Mau dong. Terima kasih, Ayah. Please visit the information kiosk for a schedule of events and to learn more about today's celebration. Let's go!
ada latihan target Black Widow. Sepertinya ini salah satu challenge untuk dapat buku komiknya. Tembak yang merah, bukan yang hijau. 150 poin buat menang, gak masalah. No problem. Lumayan, lumayan kamu. Not bad at all. And this comic is now mine. Let's go. All right, got a comic. Oke, sekarang kita cari komik yang lain. But Dad, Carol Danvers was a pilot. And how many times was her plane shot down? Fine. Oh, yang ini juga sudah habis. Tameng Captain America dipakai di Perang Dunia Kedua untuk mengajar mukanya Hitler. Ini keren banget. Minjur woy. Sorry. Kontes ini hanya untuk fans sejati. Hey. Apa yang membuatmu berpikir kalau aku bukan fans sejati, aku juga layak di sini? Kamu mungkin berpikir Avenger akan membaca ceritamu. Pergilah dari sini. Saat kamu lemah dan tertekan, dan seluruh dunia menyuruhmu untuk pergi, kamu tumbuh menjadi seperti pohon samping sungai kebenaran. Dan kau bilang tidak, kau yang pergi. Apa? Kau tahu itu perkataan siapa? Hanya fans sejati yang tahu. Ya, terserah. Ayo pergi dari sini. Bagus, dan komiknya udah habis. Kau tahu untuk apa komik itu? Kamu berani juga ya? Oh, aku tebak. Kamu fan-nya Captain Marvel ya? Dia berada di luar planet. Dia senang sekali bertemu denganmu. Maaf, Captain America ya? Aku Kamala. Kamala Khan. Kan? Ceritamu tentang penjahat selokan. Kadel selokan. Iya. Ya. Thor benar-benar akan menghajarnya. Dia pernah bilang dia pernah bermasalah dengan kadel selokan di Asgard. Ah, kau membaca ceritaku. Setiap orang membacanya. That is so cool. Hai Cap, kita harus ke panggung. Terletan kelihatannya demam panggung. Apa kau melihat Thor? Dia seharusnya ada di sini. Ah, aku melihatnya. Dia di boothnya Stark tadi. Tapi mungkin sudah gak ada lagi. Karena kulihat dia pergi. Siapa anak ini, Cap? Nat. Dia adalah salah satu kontestan kita. Ini Kamala Khan, ahli dalam hal kadal selokan. Oh, betul. Yang kamu lakukan dengan menutup saluran pembuangan, keren banget. Bukan begitu maksudku. Itu gak sebanding dengan apa yang terjadi antara kau dan Madam Hydra. Itu gila banget. Kita harus ke panggung, Cap. Sampai jumpa lagi, Kamala. Sampai jumpa. Itu tadi Captain America. Black Widow. Aku bisa pingsan. Sepertinya aku harus mencoba ini untuk dapat buku komik. Ayo kita coba. Give it a go. Come on. Aku harus berusaha sekeras mungkin. So close. Hey,
Almost Worthy is still pretty good. Here's your comic. Akhirnya aku dapat komiknya juga. Keren. Lihat ukuran benda itu. Keren, dapat komik lagi gratis. Jangan biarkan stuck itu ilmu yang ada di TV. Aku bisa sakit. Teori gen itu dibuat untuk kepentingan umum, bukan buat mainan untuk konglomerat. Mungkin saja, fokus pada tujuanmu. Pekerjaan kita kan mengubah dunia, George. Aku tahu kamu gak suka keramaian, tapi itu akan berhasil. Dia menginginkan kekuatan dan keuntungan. Kita gak akan membiarkannya. Ini waktumu, George. Dengan Yayasan Stark dan kepandaianmu, kau akan jadi pahlawan bagi semuanya. Kamu ngerti gak? Kita hampir berhasil. Kalian di sini rupanya. Bruce. Kamu gak kelihatan dari tadi pagi. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Ada apa? Gak kok. Hanya masalah kecil. Kami baru mendapatkannya. Sedikit aneh membaca reaktor. George, mungkin kau benar. Mungkin terlalu gegabah memajangnya di muka umum. Apa kau pikir kita harus memeriksanya sekali lagi? Oh ya, tentu saja. Certainly. Thank you. I'm so sorry. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tersesat. I'm lost. Sure. Kau harus balik ke tempat acara. Oke. Okay. Aku sudah punya yang ini. Bentar, mungkin aku bisa tukarin dengan anak lainnya. Hei, aku dapat komik yang kamu mau. Keren. Kita bertukar. Senang berbisnis denganmu. Akhirnya hampir selesai VIP. Akhirnya aku datang. I am Iron Man. Captain America and the Avengers? Clash of the Superheroes? Whoa. Pukulan Hulk. Ayo kita coba. Ya, kamu malah kuat seperti Hulk. Director.
director. Apa kamu yakin Chimera mampu menampung Terrigen ini? Kita tidak tahu apa-apa tentang. Kami tidak akan bergerak jika enggak benar-benar aman. Chimera ini diamankan dan dilindungi oleh Avenger dan SHIELD sendiri. Thank you. Aku enggak percaya ini. Hey, nah, hati-hati. Oh. Okay. Beta, this is the elevator to your fancy balcony. It needs your phone scan. Do you have your comic books? Open sesame, comic book overlords! Selamat datang semua. Terima kasih banyak. Kita di sini untuk merayakan dua pencapaian keren. Ini hari terbaik dalam hidupku. Yang pertama, ada anak-anak muda yang menulis cerita yang luar biasa, yang membuat kami kelihatan seperti superhero yang keren sebagaimana semestinya. Kami juga memperkenalkan sumber energi baru yang dinamai dengan Terrigen. Aku cerita kalau ini benar-benar sangat kuat. Dan untuk menjelaskan semua itu, orang yang menemukannya, Dr. George Tarkov. Thank you, Cap. Captain Rogers. Chimera ini ditenagai oleh mineral baru yang dinamai Terrigen. 3 tahun lalu, saya menemukan sebuah batu asing di Teluk San Francisco. Halo, San Francisco, kota yang dipenuhi orang-orang yang baik dan makanan yang enak. Dan tidak ada tempat parkir. Aku bekerja di tempat yang tidak diparkir. Tas yang cantik. Kelihatannya ada yang gak bener nih. Kita harus pergi dari sini, ayo. Suaranya terlalu besar untuk sebuah kecelakaan. Kayaknya bukan kecelakaan. Thor, Tony, coba pastikan. Try to keep up. Nat, siapkan jet untuk berjaga-jaga. On it. Kau menungguku, Tony? Yeah. Ya, aku sengaja menunggumu. Wow. This just got a whole lot more interesting. Let's make this quick. Aku duluan. Thor. Coba amankan jalan ke jembatan. Go, go, go. Ada 2 lusin orang bersenjata di sini. We need backup. Not